Yo semua, aku di channel Max Share World. Oke, kita udah nyampe 7.000 subscribers nih. Kayak nggak kerasa ya. Belum ada setahun dari 1.000 subscriber udah nyampe 7.000 aja. Terhitung hari ini udah 7.300 sekian subscriber. Dan semoga bakalan bertambah terus. Gue terima kasih banget buat kalian yang udah setia ngikutin gue, udah setia nontonin gue. Padahal ya kita tahu sendiri lah, kualitas video gue masih belum terlalu baik. Masih kadang-kadang dikit burik, ngelek-ngelek gimang. Tapi untuk kedepannya mungkin bakalan gue lebih perbaikin lagi. Dan semoga sebelum akhir tahun, subscriber gue udah mencapai 10.000 subscriber ya, amin. Oke, nah sekarang di konten kali ini gue bakalan bikin konten Push League Battle lagi nih. Sekarang gue bakalan pake party keluarga bahagia. Itu si kalian tahu sendiri, kumis banteng, si bapaknya Aceng Donat, Goldie Roger. Udah lama gue gak pakai King of the Pirate Goldie Roger nih. Ya alasan gue jarang pakai karakter ini ya karena ini terlalu easy ya. Kagak ada mekanik-mekanik, gak ada seninya pakai ini karakter. Jadi skill kayak KO, skill KO, skill KO gitu deh. Terus gue bakalan pakai sisanya. Nah ini pendamping dari Goldie Roger gue bakal pakai Aceng Donat. Sama-sama karakter hijau, sama-sama dari keluarga D, dan juga sama-sama PA. Ini runner hijau, Aceng Donat Marineford. Ini bakalan gue pake dua-duanya, si Aceng Donat gue bakalan pake medal runner seperti biasa. Dressrosa set, Lucy, Law Dressrosa, dan juga Luffy. Ya kalian tahu sendiri lah medal Dressrosa gue kayak gimana. Efek-efeknya skill 1, skill 2, boost capture speed, itu lumayan banyak. Terus untuk si Goldie Roger seperti biasa gue pakai medal skill 1 biar kamu sarinya lebih cepat, HP dan juga attack skill 1 20% ya, attack 42%, HP sekitaran 25 ditambah 18 jadi 43, attacknya 32 ditambahnya 74%. Oke, untuk partinya supportnya gue bakalan pakai support hijau seperti biasa, attacker Straw Hat Green Line Paramecia. Attacker bakal nambahin attack sampai 200 attack terus critical damage 5%. Straw Hat Pirate bakalan ngurangin critical damage yang diterima sekitar 30%, dan lalu Green Line bakal ngurangin damage yang diterima sekitar 15% dari karakter dengan elemen yang sama. Oke, kita langsung aja ke League Battle ini. Oke. Barati stage bakal pakai bapaknya dulu nih. Si kumis bawa parang. Kumis-kumis cat. Kumis-kumis manja. Buset nih, orang-orang Marineford ngapain main di Barati lagi. I'm defending. Apakah Luffy Parmour mau ngambil benar pertama? Benar saja dugaan saya. Ini akan membuat kitnya marah-marah. Anjir, cepet amat. Mati kau, habis kau. Warida, warida. Mati kau. Bapaknya ngamuk, bapaknya ngamuk. Bapaknya donat, Aceng Donat. Gara-gara esnya dibunuh. Keren gue ngarak sini. Santai boy. Tidak berasa bung. Wait, gila nyayur nyayur. Ambil es, ambil lau. Mau balik lagi si kambing. Lau ambil. Ayo kita bikin 5-0. Wait bapak.
Bapak Aceng Donat. Gila, rata. Ayo. Wah, teman-teman gua gak ada yang berani kah? Temen gue di belakang semua, takut lah. Ini bisa ke comeback nih kalau gini mulu. Udah lah gunungin, aduh. Bukan. Pada takut di belakang semua. Ini bahaya nih, definisi nge-carry tapi bisa kalah nih. Anaknya gue mulai beraksi. Oh kan, bahaya. Ah kan busuk, cupu banget tim gua dah, astaga, gak mau maju, udah dibukain jalan juga. Kill 10 kalah, buset ini. Waduh, Daddy Anda pakai char level 100 2 biji tapi takut maju. Rio, aduh. Ya ilah. Udah di carry tapi nggak mau. Udah digendong tapi nggak mau maju. Astaga. Apa yang lo takutin sih? Cara bagus-bagus apa yang ditakutin? Coba takut maju. Ya ampun. Udahlah, tutup game aja, tutup game. Drum Island. Gitu dah, kalau kalian pakai char bagus tapi takut mainnya ya cuma apa yang ditakutin, coba tinggal maju doang dikit. Ngedots. Makanya tuh kalau baru main jangan langsung beli akun bagus gitu loh. Jadi nikmatin dulu gamenya pakai char-char tier bawah, jangan pakai langsung pakai char begitu, jadi beban doang. Seribu doang buat apaan? Jiki juga nggak dapet 1000. Ah tuh lagi tuh. Aduh. Gak bener. Ayolah pakainya yang bener, cara bagus-bagus juga. Parah banget. Nih anaknya Aceng kuda. Oh mati, bapaknya mati kena Aceng. Apa bendera ini? Siapa yang datang? Luffy keracunan. Uset deh diserut gue.
Anjir Rio yang tadi nih, kambing, awas aja nih Rio yang tadi nih. Main takut maju. Kita jaga sini aja deh. Jatuhin dong masih kambing. Bahaya deh kalau maju-maju nih. Timnya nggak bisa diandelin padahal. Bukan mati. Bahaya, 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 bahaya. Nyangkut segala gua. Turun tuh si bebek. Bawa badan. Gila itu Konoha. Gile, ini Usopp ngapain dah? Jalan-jalan doang anjir. Muter-muter. Ngeliatin apa? Serosot. Koi. Gila MVP kan, harusnya MVP juga tadi tuh kill 10 anjir. Disuruh maju dikit malah nggak mau maju. Tadi maksudnya apa tuh Usopp itu muter-muter garena. Easy MVP anjir kalau pakai bapaknya si Aceng Donat. Oh, kan Rio yang tadi nih. Pakai cara aneh lagi Bahlul. Ayo good game nih siapa? Ah Thailand. Thailand apa bukan tuh? Kalau Thailand nggak good game dah. Vivo PBR. Tadi maksudnya apa tuh? Anda muter-muter gitu. Bukannya di atas aja? Cari bendera, Mas. Runner, Mas. Good game, thank you. Room Island Stage. Oke, kita pakai Aceng Donat untuk perawalan. Bagus nih komposisinya nih. Di sana ada Roger 2 ya. Oceans. Ngeri anjir buset. Medal CP Cipurple. Di Ompong Gaming. Apain dah tuh room? Ampun dah. Dapat bendera. Kucingnya barbar sekali. Dayan KNT. Bola semangat. Super Spirit Bomb dari Goku. Kabur wah. Eh. Buat gua aja apa? Dasar nih. Ada yang gak tahu diri. Mati gua dong. Gak jadi mati gua, sian. Kita bakar-bakar sih Ompong Gaming. Tiba-tiba ada bapaknya anjing, koi-koi. Alah. Kena perfect boots pula kambing. Ya ini kayak ente. Mampus oleh wawak yaji. Turun 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 turun. Woi di anjir. Warnos mapnya bagus. Langsung ngejar gua. Bapaknya pantas. Ah, kalau nggak koi mati itu dia. Suwe.
Gak enak bener-bener. Ayo lah, gak perlu muter-muter lah, langsung aja naik ke atas. Kita harus awareness map, guys. Alah, mati. Tiba-tiba harus kambing. Ih, udah jatuh masih bisa dipukul. Ih, kenapa dah? Itu udah jatuh loh keadaannya. Bahaya nih. Lagi bus lagi. Turun-turun, ih. Gak bisa turun. Gila kali. Gak bisa turun tadi nyangkut. Gila dit. Anjir, gak pantuh. Good game aja Luffy Onigashima. Kebiasaan Drum Island tuh begitu tuh. Kalau gak nyangkut di batu-batu. Sama jatuh muter-muter kameranya, jatuh langsung dari atas, kampret emang. Anjing, kill satu doang gua, kambing capture 2. Oh, mau turun ngambil bendera malah nggak bisa, kambing guling dah. Good game, good game. Wah, dia belum level 100 loh. Game daddy. Good game. Berarti stage nih. Waduh, car-carnya gile-gile. Sepagi buta. Pakai ning-ning, chopper ning-ning. Tim Sans. Tim Oceans, Luffy Onigashima, Gato, Sop, Urods, dan juga Pel. Zoro buka jalan, terus kok bisa kamu sari. Itu komposisi yang bagus. Yang ngambil bendera pertama loh. Ayo maju, buka jalan. Jatuh sih kambing, bukannya kesetrum. Dapat, dapat. Awas, awas, bahaya, bahaya. Enggak pada nempel lagi. Gila. Kelamaan. Tuh dapat Luffy Onigashimanya. Nah. Udah main aman aja dah nih. Kozoi. Oke. Awas. Anjir main koi-koi baik. Maju, gantian. Nice. Nice, nice, nice. Anjir, ada tukang bubur, guys. Kita bantu di depan. Eh, apaan tuh? Oh, ini timnya bagus nih. Mantap. Muter balik langsung shot.
kamu Saroy. Aduh anjir, lawan Gashima di mana-mana gila. Alah, biasaan. Udah mati tapi masih diri gitu. Wih gila kali. Wih macam-macam Anda Garena. 30 detik yo, jangan sampai mati. Sampai mati, mati. Ngapa jadi melengking gitu suara gua anjir. 20 detik, bisa bisa bisa. Enggak ada Odin kan, enggak ada yang ngagetin. Nanti gantian kamu sarinya. Nice, good game. Bapaknya Aceng emang the best. Kita like Solivan. Oke, okay, KO6 capture 2, thank you. Emang cara Voken terlalu gampang aja dimaininnya. Itu sebenarnya bisa dikalahin tuh gua masih Lao ini nih. Lao Onigashima. Oh, belum level 100 pantas. Oke, okay, kita lihat dulu nih Solivan. Dari Gear 4. Wajar 100 sama Inuarashi juga Chopper Ninin sama lawan Gas mah cepet. Chopper Nininnya boss 3, gila 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 gila. Terus Odin dan juga Zoro udah selesai Gizi 215. Okay, good game, thank you, thank you. Oke, jadi kayaknya mungkin gitu dulu buat konten Puzzle Battle dengan keluarga bahagia party kali ini. Aceng Donat dan juga bapaknya sih Kumis Banteng. Oke, thank you buat yang suka dengan konten kalian ini bisa like, buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan juga komen-komen. See you on the next video, bye-bye. Salam gamers.